Nah, gitu dong. Gue juga bisa kayak gitu, mah. Bro. Wih. Dalam, kalian. Malam. Hai. Oh, man. Sorry banget nih, Tuhat. Gue udah lama banget nunggu lu. Yalah, gue dikasih gampang kayak gini nih. Wah. Silakan. Ah, oke. Okay. Poin. Mau nyoba? Enggak bisa. Mau ajarin? Oke. Tante. Hai. Kat, kok kamu di sini? Iya, Tante. Michael-nya ada nggak di dalam? Michael-nya belum pulang. Oh, kira-kira dia pulang jam berapa, Tante? Nah, itu, Kat. Akhir-akhir ini dia selalu pulang tengah malam. Mau masuk? Enggak, makasih, Tante. Yaudah, Tante tinggal dulu ya. Anak-anak udah pada di atas. Kita mau nyusul gak? Ntar dulu aja, habis dulu minum. Putra, lihat Michael gak? Kita dari tadi gak ngeliat sih. Ya kan? Ya. Masa sih? Biasanya Michael selalu di sini. Ya, biasanya dia juga ada di sini. Tapi sekarang gak tahu kemana. Minum lagi. Enak kok. Kalau kamu yang ajarin sih udah pasti cepet bisa. Jadi gini kelakuan kamu. Pantas aja. Di telepon gak diangkat, di chat gak dibales. Ternyata kamu sama cewek lain. Michael. Kate, di sini. Michael. Pasin gak? Pasin. Kate. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu yang apa-apaan, Michael. Aku udah setia loh sama kamu. Aku udah coba cari cara buat keluar dari asrama supaya kita bisa barengan. Tapi ternyata kamu malah seenak-enaknya sama cewek lain. Kate! Please ngertiin aku. Sejak kapan aku bisa LDR-an? Maksud kamu? Kamu harusnya paling tahu. Aku selalu butuh pacar aku ada sama aku. Aku selalu butuh perhatian pacar aku dan aku dapat apa dari kamu semenjak jadi itu? Jadi kamu bilang kamu udah jadian sama cewek baru sana? Bukan dia. Gak ada. Gak ada jadian-jadian. Maksudnya? Michael. Kita putus.